Jadi awalnya model tunnel niki yang paling baik untuk diterapkan. Iya. Akhirnya diuji cobakan. Kami masukkan dalam rangkaian niki. Lalu perluan yang dilakukan, kristalisasi pun jarang dilakukan di sini. Jadi benar-benar prosesnya di musim hujan. Ini apa plastiknya senapan plastik yang dreyer itu? Dreyer jagung dan sama. Sekarang sama dengan model. Jadi hampir sama pada prinsip prosesnya rumah kaca. Iya kan, karena bisa menunjukkan ternyata. Prosesnya berapa hari? Untuk 15 hari. Sampai ke kristalisasi. Meskipun hujan terus ya? Ini pas hujan kebetulan. Yang lain sudah jadi kolam gandum. Alhamdulillah. Tapi kan harus di atas. Terus nilai ekonominya? Nah ini, kami sudah nilai ekonominya kan dari ketemu. Ngatan. Kamu tadi ya Pak? Ini hanya laporan singkat mawon. Ini adalah desain kerangka konsep awal kami. Hitung-hitungan yang ada. Kalau dengan lihat secara detail, ini ada beberapa asumsi yang ada. Jadi percobaan ini dibandingkan dengan 1 hektar kalau model konvensional. Dan dari rangkaian ini, kalau dilihat langsung, maka bonus tambahan yang bisa didapatkan per hektar dengan menerapkan ini adalah 64 ton lebih. Nah, 64. Jadi dengan menerapkan model ini, kita bisa memaksimalkan 12 bulan dalam 1 tahun untuk produksi. Dibandingkan dengan konvensional dengan luas lahan yang sama, bonus 64 ton. Karena waktu ya? Nji. Karena kalau ini kan udah panen. Betul. Nji, ngaten. Dan terus nilai anunya, biayanya? Ini akan BIP dalam 10 bulan. Biaya. Oh, biaya pembuatan untuk biayanya lebih tinggi mana di konvensional sama yang ini? Kalau biaya tetap ada biaya tambahan gitu, karena ini kan kita membuat tunnel. Yang ini untuk tunnel ini investasi. Biaya operasionalnya hampir sama. Per ton, artinya kan per ton kan, ada hitungnya yang masih lebih tinggi kan karena maksudnya investasi awal. Ya. Hampir sama. Jadi kalaupun ada biaya tambahan hanya untuk membuat tunnel ini. Dan setelah kami hitung dengan 1 hektar 720 meter efektif, BIP-nya akan ada 10 bulan. Dalam waktu 10 bulan, sampun breakeven point. Terus kualitas garamnya? Terakhir kami cek 98%. NACLI pun, sementara konvensional, di 80-90. Jadi lebih baik. Sudah masuk ke garam industri. Seharusnya nggak tentu. Tinggal wheel dari... Mana petani ini mana? Rencananya seperti itu. Kemudian keduluan hujan. Iya. Akhirnya biayanya turun. Jadi rencananya yang masuk sini 20 sampai 21 kena hujan turun. Turun. Isinya sudah separuh-separuh, Pak. Jadi ngambilnya, misalnya ini diambil separuh dulu, taruh sini, terus ini ditambah airnya, terus ini ditambahkan sini, terus. Kak, ini dari balai? Saya dari Kementerian Kelautan Perikanan. Yeah. Oh. Yang dari Bukar. Masuk, bapak nangis sampai dong. Garam. Ya, mati loh, dengar keluarnya ini. Kenapa musim penghujan garam nggak turun? Harganya ini. Makanya kan logika nggak ketemu, berarti ada kebijakan yang error. Selalu kita perjuangkan. Iya. Yang penting kan kita perjuangkan. Biayanya lebih mahal airnya sebetulnya. Karena ada sesnya nggak? Yang kalau itu dan tinggal di mana, dan saya yang lalu.
Terpanas, asli terpanas.